mendengar nama boba sendiri, sebenarnya rasanya sama tapi tampilannya berbeda. Alasan utama milih produk yang dipilih itu boba ya, karena saat ini kan kecenderungannya orang minum untuk yang praktis gitu, tapi rasanya macam-macam. Nah, sekarang produk boba ini kan sebenarnya sudah familiar di pasaran, jadi orang sudah mengenal ya, di pasar Indonesia itu sudah banyak orang suka dengan minuman sejenis ini gitu. Jadi kita ingin membuka yang gede, yang kios yang sifatnya sudah mewakili untuk kebutuhan orang saat ini, bahkan seperti sebuah kebutuhan ya. Ya setuju. Tapi mungkin lebih bentuknya yang lebih berbeda ya. Hanya tampilannya saya berbeda, tapi dengan mendengar nama boba sendiri, sebenarnya rasanya sama tapi tampilannya berbeda. Thank you.